suaramu di nanti. Sekretaris Daerah Aceh Dr. Andes Dermawan MN bersama Forkopimda Aceh melakukan peninjauan ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS di sekitar Banda Aceh Rabu 15 Februari 2017. Peninjauan tersebut dilakukan Sekda Dermawan setelah menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara 04 Desa Imasin, Kecamatan Ulekaring. Sekda bersama rombongan Forkopimda Aceh berkumpul di Makodam Iskandar Muda sekitar pukul 9 pagi dan berangkat menggunakan bus menuju ke sejumlah TPS di sekitaran Banda Aceh. Peninjauan pertama dilakukan di TPS Barata nomor 01 Kampung Baru, kemudian dilakukan ke TPS 01 dan 03 di Desa Blang Oe, Kecamatan Meraksa. Selanjutnya Sekda dan rombongan Forkopimda meninjau TPS SMP 9 Penayung, Kuta Alam, dan setelah itu dilanjutkan meninjau ke TPS SMA 5 Kopel Madarussalam dan Desa Rukoh, Kecamatan Syah Kuala. Kedatangan Sekda bersama rombongan ke sejumlah TPS tersebut disambut petugas penyelenggara pemungutan suara, dan peninjauan tersebut dilakukan unsur Forkopimda Aceh untuk memantau dan memastikan pemungutan suara berjalan dengan baik. Dermawan juga mengatakan, berdasarkan pemantauan di beberapa TPS, proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan masyarakat sangat antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.